Iya mas, di cepak biasa lah. Oke guys, cepak guys. Kita bikin tutorial cepak lagi biar berkali-kali. Ya mungkin teman-teman ada yang masih kurang paham, kita bikin tutorial lagi. Masnya ini yang spesialis cukur cepak. Iya. Oke. Kita langsung ke tutorial guys. Oke ya, kita mulai dari sepatu nomor 4. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, share, comment. Bikin cepat lagi, kali aja teman-teman ada yang belum paham. Ini masih sepatu nomor 4 ya. Langsung saja kita ajar bagian atas. Karena masih pakai sepatu nomor 4 jadi masih tebel ini ya guys. Oke. Atas kita ajar. Awal-awalnya mungkin masih kelihatan bulat ya, yes. Tapi nanti kalau samping, kalau udah kita tipisin semua, kita jadi berpatokan ukuran ini. Oke, langsung kita ganti sepatu nomor 2. Oke, sepatu nomor 2 ya. Langsung kita ajar bagian atas aja. Oke. Mentok bawah, terus melebar, semakin ke belakang semakin melebar. Dari samping ya. Kita sambung batas nomor 4 dengan sepatu nomor 2. Oke. Samping kiri selesai, selanjutnya kita ganti pola nomor 3, step nomor 3, sepatu nomor 1, step nomor 3, sepatu nomor 1. Kita ajar lagi dari depan, terus mundur. Oke. Ini kita patokan sama ini ya. Nanti masih di nol ini nanti. Ini mempersingkat durasi ini guys. Lebih cara paling cepat. Oke, lanjut ke samping kanan. Kanan. Thank you.
ketika selesai selanjutnya step keempat guys. Kita pakai 0. Step keempat 0 tanpa sepatu guys. Kita ajar lagi bagian atas. Ini lebih sedikit lagi. Jangan terlalu maju dan jangan terlalu mundur. Kita ajar bagian tengah aja. Kira-kira udah flat. Oke, lanjut samping. Oke, step kelima kita ganti razor guys. Razor baru nanti detailer. Kita tambahin sedikit buat selah pemakaian razor. Oke, ini kita bikin pola pakai razor. Pola pertama ini jangan terlalu ditekan dulu, asal membuat garis aja, baru nanti paling akhir baru kita agak ditekan. Kenapa? Karena kalau terlalu ditekan nanti penghilangannya rada susah pakai detailernya. Oke, lanjut terakhir. Oke, step terakhir kita tekan nggak apa-apa, biar lebih halus ya. Thank you.
Step penghilangan garis, guys. Hilangkan. Pakai trimmer atau detailer. Lanjut kita hilangkan garis atasnya, guys. Kita hilangkan, kita pudarkan dulu. Stabilizer masih kita tutup. Tujuannya biar pudar dulu ya. Baru nanti kalau sudah pudar tinggal kita open setengah, terus open lagi full. Nah, tujuannya biar pudar dulu garisnya. Oke, sudah pudar. Selanjutnya kita open tuasnya setengah. Oke, lanjut kita hilangkan garis atasnya, guys. Lanjut kita hilangkan, masih tertutup. Kita pudarkan dulu. Masih sama ya. Kita bikin pudar dulu, nanti baru kita open tuas atau stabilisernya. Pudar udah nyambung, guys. Thank you.
Oke, sudah pudar, selanjutnya kita open setengah. Ini tumbuhnya agak naik, jadi kita lawan arah aja, tapi harus hati-hati, jangan terlalu dalam ya. Full ya. Selanjutnya step terakhir, step perapian bagian atas. Kita berpatokan pada ukuran sepatu nomor 4 tadi, kanan kiri depan yang tengah 0. Oke, selanjutnya kita rapikan bagian atas ya.
Oke, guys. Oke, guys. Tahun kemudian akhirnya selesai juga, guys. Dan hasilnya seperti ini ya. Ini step by step dari sepatu nomor 4. Kemudian 2, 1, rajor dan trailer. Masih sama step-stepnya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe, like, share dan komen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.